Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Di video kali ini Mimin akan membahas apakah Nopia akan berhasil untuk mendapatkan bukti rekaman CCTV yang mungkin akan membuat Nopia mengetahui siapa sebenarnya wanita yang Hakim selamatkan. Pada saat Hakim tertimpa lampu beberapa waktu yang lalu. Di video kali ini juga Mimin akan membahas bagaimana dengan Jepri yang sebelumnya terpaksa berjanji kepada Tante Astrid untuk tidak jatuh cinta kepada Nopia. Apakah Jepri akan benar-benar bisa memegang janjinya? Sedangkan Nopia semakin membuat Jepri baper jika dekat dengannya. Tentunya alur cerita di episode selanjutnya akan lebih seru dari episode-episode sebelumnya ya guys. Dan pastinya sobat semua ingin segera menyaksikan apa saja yang akan terjadi episode selanjutnya. Nopia semakin penasaran siapa sebenarnya wanita yang sudah Hakim selamatkan. Karena pada saat Nopia tanyakan hal itu kepada Hakim, Nopia tidak mendapatkan jawaban yang pasti, malah jawaban Hakim berbelit-belit hingga membuat Nopia semakin curiga. Kemudian Nopia akan berusaha untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Lalu Nopia mengajak Tami untuk mendatangi hotel tempat di mana Hakim sebelumnya mengalami kecelakaan. Nopia meminta Tami menemaninya untuk melihat rekaman CCTV untuk mengetahui siapa wanita yang sudah Hakim tolong. Tami pun sangat terkejut dan sangat panik karena dirinya takut jika Nopia akan mengetahui kalau wanita yang Hakim selamatkan itu adalah dirinya. Nopia pun pasti akan sangat marah kepada Tami dan juga Hakim jika sampai Nopia mengetahuinya. Tapi ada kemungkinan Tami akan melakukan sesuatu agar Nopia tidak mendapatkan bukti dari rekaman CCTV tersebut. Sementara Jepri yang sebelumnya terpaksa berjanji kepada Tante Astrid untuk tidak jatuh cinta kepada Nopia, pasti akan semakin sering dibuat baper dengan kebaikan dan kelembutannya Nopia. Hingga sangat besar kemungkinan ya guys, Jepri akan mengingkari janjinya dan pastinya akan jatuh cinta kepada Nopia. Bagaimana kelanjutannya? Apakah yang akan terjadi? Apakah Tami akan lakukan sesuatu agar Nopia tidak bisa melihat rekaman CCTV saat dirinya diselamatkan oleh Hakim? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran. Untuk itu saksikan terus kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang akan kembali tayang besok pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode besok malam dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.